Kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Untuk bapak-bapak yang berkeyakinan lain, dipersilakan berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita membuka Android kita, Kidung Jemaat 3. Kita akan pujikan bait pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang. Kidung Jemaat 3, bait 1 dan baitnya yang keempat. Kita pujikan bersama. Kami puji dengan riang di sungguh mengucap syukur, ya Allah. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami terus dapat menjalani kehidupan dan kebersamaan kami, baik di lingkungan kerja kami masing-masing, juga dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga dan bahkan keluarga besar pemberian Tuhan atas kami masing-masing. Terima kasih untuk Natal dan tahun baru yang telah kami lalui dalam kebersamaan dengan banyak orang. Ini mengawali kerja kami di tahun yang baru. Kami ingin memohon berkat yang dari Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berjeri lelah dalam kehidupan, juga dalam pelayanan, dalam kerja pemberian Tuhan atas kami masing-masing. Ini sejenak kami ingin mengarahkan diri kami atas sabda Tuhan. Berkatilah kami, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya pada siang hari ini mengajak Bapak Ibu untuk ada di renungan harian wasiat. Kalau Bapak Ibu mau mengunduh, sekarang sudah tersedia selain yang ada di Alkitab, ada renungan terpisah namanya wasiat. Ini yang membuat sebetulnya teman-teman GKI, tetapi yang menulis teman-teman GKJ dan GKI, sekurang-kurangnya saya dan Pak Yuel, begitu. Lumayan. Jadi kalau ada yang pengen nulis, silahkan juga berpartisipasi menggunakan leksionari. Bacaan hari ini dipilih dari Kejadian 28 ayat 10-22. Demikian saya membacanya. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran.
Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu berkatalah Yakub, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Demikian pembacaan Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mari kita merespon dengan pujian kita, kiring jemaat 50A, bait 1 dan baitnya yang ke-6. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi. Terambil dari ayatnya yang ke-18, sekali lagi saya baca. Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu. Renungan harian di wasiat hari ini diberi judul Prasasti. Biasanya prasasti ditulis pada benda keras, misalnya batu. Kata prasasti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pujian. Kemudian maknanya diperluas menjadi piagam atau maklumat.
Yakub mendirikan semacam prasasti. Ia mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepalanya, membangunnya menjadi sebuah monumen dan mengurapinya dengan minyak. Tempat di mana ia telah berbaring itu baginya adalah tempat yang kudus. Di situ segala kegelisahannya dijawab oleh Tuhan. Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui mimpi. Dalam perjumpaan itu, Tuhan kembali mengulangi janjinya bahwa ia akan selalu menyertai Yakub di sepanjang hidupnya. Yakub yang diliputi ketakutan dan rasa bersalah terhadap kakaknya Esau, kini memperoleh kepastian bahwa Tuhan pasti menolongnya. Luz, L-U-S, nama tempat yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian diganti dengan Betel, artinya rumah Allah. Karena di situ Yakub mengalami perjumpaan dengan Allah. Ternyata setiap tempat bisa diubah Tuhan menjadi tempat yang kudus, di mana ia berkenan menyapa umatnya. Tidak hanya sekedar mendirikan prasasti dan mengubah nama tempat, Yakub juga berkomitmen untuk memberikan 1/10 dari segala yang diperolehnya. Tuhan tidak minta dibuatkan tugu dan persembahan, tetapi Yakublah yang merespon pertolongan Tuhan dengan rasa syukur. Refleksi yang diterangkan dalam renungan harian ini, alangkah indahnya jika hidup kita juga menjadi prasasti hidup yang dapat mengantar orang datang kepada Tuhan. Mari kita menjalani tahun yang baru ini dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan seperti Yakub yang menjadikan batu yang untuk bantal tidurnya sebagai prasasti, kita diajak untuk menjadikan hidup kita prasasti hidup, di mana Allah hadir, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan kiranya kita juga dapat menolong orang-orang di sekitar kita untuk merasakan kasih Tuhan dan berjumpa. Selamat menjalani tahun baru dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Kembali kita merespon dengan Kidung Jemaat 50A, baitnya yang ketiga dan yang keempat, dalam badai topan dan seterusnya. Dalam badai topan, Tuhan, kami mengucap syukur jika Engkau menolong kami untuk menghayati sabda Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami, dan kami ingin hidup kami menjadi tanda di mana Tuhan berkarya dan berkuasa. Kami ingin hidup kami menjadi prasasti hidup, supaya ada banyak orang juga beroleh perjumpaan dengan Tuhan melalui apapun yang ada dalam diri kami.
pengalaman suka juga pengalaman duka. Segala kemudahan hidup juga rupa-rupa kesukaran hidup yang harus kami lalui. Oleh sebab itu kami menyerahkan perjalanan kami di tahun yang baru ini 2017 dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan sendiri. Apapun yang ditugas dan tanggung jawab kami di lingkungan di mana kami bekerja tempat ini, Tuhan yang memberkati. Melalui apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami katakan, dan dalam kebersamaan kami mengerjakannya, kiranya Tuhan yang memberkati. Rupa-rupa hal baik, tapi juga mungkin kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, kiranya juga menolong kami untuk semakin dekat satu dengan yang lain. Kami membutuhkan satu rekan dan rekan yang lain dalam kerja, dalam pelayanan ini, dan semuanya menolong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, juga sesama yang memiliki rupa-rupa latar belakang dan keyakinan. Berkati kebersamaan kami, dan kiranya sepanjang tahun 2017 ini ada berkat-berkat yang mampu kami bagikan, baik melalui hidup kami, uluran tangan kami, tutur kata kami, sikap hidup kami, dan pilihan-pilihan yang kami ambil, kami putuskan dalam perjalanan kehidupan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan kesehatan kami semua dalam berkat Tuhan, dan kami menyerahkan kebahagiaan keluarga kami dalam berkat Tuhan. Inilah kami, Tuhan yang akan terus memberkati kami semua. Kasih Allah Bapa, anugerah Kristus Tuhan, dalam penyertaan Roh Kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, sama untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya sambutan dari BPH Bapelsin kami serahkan ke Pak Pendeta Simon. Matur nuwun Pak Sekum. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Natal sudah kita lalui, dan tradisi gereja akan berakhir nanti pada tanggal 6 ya Om ya. Jadi masih layak kok kita mengucapkan selamat Natal. Nah, di tahun yang baru ini tadi kita sudah secara khusus dibekali oleh Pak Sekum untuk menjadi prasasti bagi karya Allah. Ini adalah saatnya kalau belajar dari apa yang tadi disampaikan melalui kitab Kejadian 28 tadi ya, itu saatnya kita membayar nasar kita, saatnya kita untuk memberikan respon atas apa yang dikaryakan Allah kepada kita sebagai bagian dari penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di tahun 2016 dan kemudian akan menjadi tonggak baru berproses menjadi prasasti Tuhan di tahun 2017. Di semua lini, di semua tempat, di semua bidang yang akan kita kerjakan. Banyak hal yang kita lakukan dan ternyata belajar dari mimpinya Yakub. Kita Yakub ya tadi ya. Belajar bahwa
sungguh Tuhan ada di tempat ini, dan semua itu terjadi karena beliau. Semua ada pada pihak Tuhanlah yang berkarya. Kita hidup dalam rangka respon itu. Jadi tahun yang baru 2017 adalah tahun di mana kita menanggung jawab berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kami GPH Baptisin adalah tahun yang kedua. Tidak terasa sudah satu tahun. Ya, tidak terasa kita bekerja sama, yang terus-menerus bekerja di sini kan teman-teman semua, sehingga semangat itu harus terus ada. Dan kami merasakan persaudaraan yang luar biasa terjadi selama ini, kerja yang baik, komunikasi dan kedekatan dengan Sekum, terutama yang adalah representasi dari Baptisin Indah kepada teman-teman. Kalau saya dan Pak Ustin cuma kadang-kadang saja ada di tempat ini, hanya mampir dan kemudian melihat, ikut rapat dan terbatas. Kerjasama yang indah, kerja yang baik, itu biarlah menjadi kemuliaan nama Tuhan. Nah, semangat baru ini juga bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang direncanakan Allah, yang mengangkat rencana-rencana kita. Banyak hal yang akan dilakukan oleh Sinode pada tahun 2017 ini. Yang paling dekat itu Sinode kita akan menjadi tuan rumah sidang MPL TGI itu di tanggal 26 sampai 31. Tapi sebelumnya pasti akan kita berkiprah di dalamnya. Kita bersama-sama dengan 6 sinode yang lain, patungan dan bekerjasama menjadi tuan rumah event yang besar nasional. Itu tidak terjadi setiap saat. Memang pada waktu mengiyakan, waktu itu kita berpikir daripada di daulat menjadi host sidang raya, lebih baik menjadi tuan rumah sidang MPL. Kalau sidang MPL itu kurang lebih yang terlibat sekitar 250-300, kalau sidang raya 2000. Nah, berat kan itu kalau yang harus kita lakukan. Jadi kita pilih yang itu. Meskipun itu skala PGI tahunan, tapi bagi kita sangat besar. Pada bulan Februari juga akan ada HUT. HUT kita yang berapa besok, Pak? 86 ya? 86 tahun. Tidak terasa sinode kita sudah 86 tahun. Dan PTK bidang pemimpinan yang menjadi komandan semua proses itu. Kita pasti akan terlibat di dalamnya. Pada tahun 2017 ini juga bidang visitasi nanti akan menyelenggarakan visitasi safari visitasi. Artinya banyak pihak, karena pensiun pasti biasanya kemudian akan ikut, kemudian barangkali ada kantor-kantor atau semua yang bisa terlibat satu apa yang patut untuk nanti diceritakan kepada teman-teman di gereja-gereja itu sejak dari awal. Tolong itu nanti disampaikan kepada Baptisin agar kemudian desain apa, bagaimana kita kemudian acaranya supaya kemudian tidak tumpuk. Itu dari sisi Baptisin. Sementara teman-teman di kantor sendiri agendanya juga di samping rutinitas juga ada banyak hal yang pasti semakin hari menjadi semakin banyak dan menjadi semakin berkembang. Nah, mengawali tahun ini, Pak Sekum tadi mengingatkan bahwa di kantor sinode terjadi mutasi kabak, dua pindah tempat, Bunandang pada posisi Bunita, Bunita pada posisi Bunandang sejak bulan Januari ini. Jadi Bunita dari kepegawaian menjadi admin, kemudian Bunandang dari admin menjadi kepegawaian. Gitu.
itu berdasarkan keputusan BPH dan para kabak yang terakhir kemarin, dan itu sudah akan dilakukan. Pernya adalah 1 Januari karena kita baru ketemu 3 Januari ya, 3 Januari ini. Moga-moga proses ini menjadi semakin baik. Ada banyak hal-hal baru yang dalam tahun 2016 itu sudah terjadi. Wajah dari setiap ruangan juga nyaman. Kita di sini sekarang bisa kedinginan lagi. Itu dihidupkan enggak ini? Oh, dihidupkan. Yang di sana enggak terlalu. Bisa hidupkan. Memang kita masih punya PR yang lama ini ternyata tidak terlalu berhasil. Tidak terlalu berhasil, kalau saya merekomendasikan ganti. Kalau memang ada duit, segera diganti supaya bukan jadi semakin layak. Ini bagus, 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 tapi ketika di bawah tidak terlalu bagus. Di ruangan-ruangan juga menjadi semakin baik. Nah, pengelolaan kantor semoga menjadi semakin optimal. Dan dengan semangat yang luar biasa, kami akan dorong dan tahun yang baru semangat. Kemarin pesan pada kami membuat saya nangis itu pesannya terakhir sampai sampai ke Natal. Oh iya, kan semono. Oh iya, beruntung dia tidak menyebutkan Natal tahun kemarin itu loh. Jadi semangat Bu, jangan kalah dengan Jupe ya. Jupe saja semangat. Jadi Ibu semangat. Kita semua satu saudara, kita semua akan dukung. Segala hal yang menjadi keprihatinan, duka, serta sakit dari teman-teman kita dan juga sakit kami semua yang ada di sini. Kegembiraan juga tetap harus dibagi, jangan susah itu ya. Nah, baik, kehangatan kita, semangat, monggo semakin ditingkatkan. Antar kantor, semuanya, semuanya adalah bagian dari Sinode GKJ. Hingga tidak ada singgetan satu dengan yang lain. Terima kasih, selamat menatai hari. Dan kayaknya tidak terlalu apa baik saya berlama-lama. Saya dari pagi juga belum makan soalnya. Khusus untuk hari ini. Ya, terima kasih. Padahal kelopas akan. Oh. Wah, ya Pak Usil loh, bangsa Edua. Makan, semoga Pak. Terima kasih, kalau doa makan itu sederhana Tuhan. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita nikmati berkat yang sudah Tuhan berikan. Ya mungkin ini sedikit aja. Saya selalu teringat dengan apa itu garpu cocoknya. Kalau baca Jawa pasti garpu cocok ya. Berkat itu makrep terus diangkat. Tapi kalau makrep tidak diangkat, tidak jadi. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala apa yang telah Engkau karuniakan dan limpahkan atas kami. Tubuh yang sehat dan lengkap sempurna. Pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami kerjakan, yang kupercayakan pada kami. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah sediakan kepada kami makanan dan minuman yang memungkinkan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kupercayakan pada kami. Kami percaya Engkau telah memberkatinya. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami akan menikmatinya. Dan ajarlah pada kami untuk menggunakan kekuatan yang Kau berikan melalui makanan ini untuk melakukan pekerjaan dan tangan-Mu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita demi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menikmatinya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita makannya di angkringan, jadinya menunya apa Bu?
dulu. Oke. Terus ada pengumuman-pengumuman? Tidak ada? Baik, selamat makan, selamat menikmati kebersamaan. Matur nuwun.